Menjadi peninggalan Kerajaan Banten yang berdiri pada tahun 1624 atau pada abad ke-16 Masehi. Fasad Kesultanan Kenari di era Sultan Abdul Mufahir, Sultan Banten ke-4, menjadi landasan utama gedung megah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang terletak di kawasan pusat pemerintahan provinsi. Yang memang gedung DPRD-nya atau gedung rakyatnya itu memang merepresentasikan jati diri dari daerah mereka sendiri. Gak usah jauh-jauh lah, kita datang ke Cirebon, kita datang ke Bali, kemudian kita juga datang ke beberapa daerah di Sumatera. Terlihat sekali bahwa gedung-gedung itu merepresentasikan sejarah dan budaya daerah tersebut. Nah, oleh karenanya saya berserta kawan-kawan di sekretariat DPRD ini tergugah untuk bisa menuangkan beberapa ornamen yang juga menjadi simbol kejayaan zaman Kesultanan Banten. Bangunan sepanjang 100 meter dengan ribuan bata merah itu terbentang di ruas Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang. Tentunya menjadi wajah baru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Banten. Kami mengambil gaya-gaya retro dari sisa-sisa puing-puing yang ada di daerah Banten Lama, yang dimana itu menjadi pusat dari keberadaan kerajaan atau Kesultanan Banten pada masa lampau. Yang ada di bangunan ini itu menampilkan beberapa ornamen, baik itu dari Kesultanan Kaibon, kemudian Kesultanan Kenari, dan beberapa tempat lain yang bersejarah di kawasan Banten Lama. Berdiri kokoh sebagai arsitektur vernakular yang mengalami pengembangan sesuai dengan zaman. Dominasi tembok yang dibangun dari bata merah menggambarkan gaya arsitektur vernakular Keraton Suroslawan. Sebagai gerbong di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, dihadirkan untuk menjaga unsur peninggalan sejarah Banten yang hingga saat ini masih menampakkan wajahnya. Berbicara tentang Keraton Suroslawan, tentu menjadi lembaran bersejarah yang menarik untuk kembali dibenamkan pada ingatan generasi saat ini. Tentu, ini menjadi tujuan utama gedung DPRD Banten mengadopsi bangunan Keraton Suroslawan sebagai tujuan untuk kembali mengangkat dan mengingatkan akan khazanah kebudayaan Banten. Di sisi lain, bangunan gapura dengan arsitektur vernakular Keraton Kaibon memberi kesan khas Kesultanan Banten yang semakin tampak sebagai penyangga gedung DPRD Banten yang berdiri kokoh dengan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Selain itu, hal menarik, penyambut pintu utama gedung DPRD Banten terdapat sebongkah batu besar yang disebut sebagai batu fosil pancawarna. Diketahui, batu fosil besar itu berasal dari Bayah Dom, Kabupaten Lebak, yang tercatat telah berusia hingga 7 juta tahun, dengan kisaran berat 22 ton. Batu fosil itu juga menjadi salah satu kekayaan alam yang hanya dimiliki oleh Provinsi Banten, yang kebetulan ada di daerah Lebak atau di Rangkas Bitung. Nah, jadi kita berusaha untuk menampilkan kekayaan-kekayaan alam juga, selain tadi peninggalan-peninggalan yang berbau budaya. Nah, kita coba tampilkan di sini agar itu menjadi salah satu ciri khas jati diri kemajuan budaya
masyarakat Banten di abad-abad 13 sampai 16 yang lalu. Batu fosil itu pun menjadi ikon menarik yang dinilai sebagai bentuk kearifan lokal Banten yang memiliki benang merah dengan makna filosofis tentang nilai kebinekaan yang tercermin pada keberagaman warna pada batu fosil tersebut. Bahkan, pemasangan batu fosil pancawarna dianggap memiliki nilai seni yang luar biasa. Terdapat 42 batu fosil dengan ukuran dan berat berbeda mengelilingi gedung megah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Tentunya, wajah baru gedung DPRD Banten telah memberikan corak lokal yang kuat, sehingga menonjolkan kebudayaan lokal Banten pada pembangunan gedung. Batu alam itu diperolehnya dengan susah payah. Mereka ngambil dari tengah hutan, kemudian diolah dan lain sebagainya. Untuk sampai ke apa istilahnya showroom lah ya, atau kios-kios mereka, itu memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya batu-batu yang kita pasang di sini, ini saya pikir menjadi salah satu aset yang nilainya tiap tahun pasti akan bertambah. Inilah wajah baru gedung megah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten yang diharapkan menjadi tujuan pelestarian kebudayaan dan sejarah Banten dengan konsep untuk menampilkan identitas daerah Banten.